Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di stasiun Terisi. Stasiun Terisi adalah stasiun kereta api aktif yang berada di ketinggian 12 meter di atas permukaan laut, yang berada di KM 162 plus 100 lintas Jakarta Cirebon. Stasiun Terisi berada di petak antara stasiun Kedokangabus dengan stasiun Telaga Sari di jalur Jakarta Cirebon. Stasiun Terisi memiliki 4 jalur kereta api, jalur 2 dan 3 sebagai sepur lurus dan 1 dan 4 sebagai sepur belok. Stasiun Terisi ini bersama dengan stasiun Kedokangabus dan stasiun Telaga Sari merupakan stasiun yang unik, yaitu stasiun yang bertipe pulau, di mana bangunan stasiun berada di belakang jalur 1. Terlihat ya, jalur 1 itu berbelok dan berada di depan bangunan utama stasiun Terisi. Oke, PJL stasiun Terisi sudah menutup. Kita akan hunting kereta api di stasiun Terisi ini. Jadi ya, kereta api persiapan melintas langsung stasiun Terisi. Sembrani. Lintas langsung stasiun Terisi. Bangun Karta melintas langsung stasiun Terisi. Terjadi papasan di sisi timur stasiun Terisi. Pertemuan sesama kereta api Bangun Karta di stasiun Terisi. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.